Pemirsa, jembatan desa sepanjang 14 meter ambruk usai dilintasi mobil di Desa Pengadegan, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Ambruknya jembatan penyeberangan di Desa Pengadegan, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang ini terekam kamera ponsel warga. Jembatan sepanjang 14 meter dengan lebar 2,5 meter ini ambruk setelah dilintasi 3 mobil yang hendak keluar desa untuk beraktivitas. Beruntung, 3 mobil yang melintas tidak terjatuh ke Kali Kukun. Kondisi jembatan yang menjadi akses utama warga Desa Pengadegan memang sudah dalam kondisi rusak. Meski sempat diperbaiki secara swadaya, namun karena keterbatasan biaya membuat perbaikan jembatan desa ini tidak maksimal. Untuk sementara warga harus mencari jalan alternatif untuk beraktivitas. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki kembali jembatan Desa Pengadegan tersebut.